Yo guys, masih bersama saya dari bengkel Bian Body Kit dan kita masih seputar tentang melakukan modifikasi pengupgradean untuk mobil Land Cruiser. Dan ini yang pertama kali ya guys yang kita melakukan pengerjaan yang berwarna putih seperti ini. Dan basicnya ini adalah tahun 2011 versi yang UK. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, baiknya kalian bisa lihat untuk before yang dimana mobil ini belum kita sentuh sama sekali dan belum kita modifikasi. Nah guys, jadi mobil ini datang lumayan cukup jauh dari Sumatera, yaitu dari Medan. Nah ini customer saya yang dulu sebelumnya pernah melakukan pengupgradean mobil Alphardnya. Dan saat ini dia mempercayai bengkel kami untuk melakukan pengupgradean untuk mobil Land Cruiser seperti ini. Saya akan menjelaskan kepada kalian semua untuk step-step pengerjaannya dan supaya teman-teman bisa lihat juga seperti apa sih untuk progres-progres pengerjaan pengupgradean di bengkel Bian Body Kit dan cara pengerjaannya itu seperti apa. Nah, supaya kalian bisa lihat juga, karena kita harus memberikan hasil-hasil pengerjaan dan kita pastinya akan memberikan yang terbaik. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan pembongkaran dulu di bagian headlamp dan juga di bagian bumper, kap mesin, dan juga di bagian fendernya guys. Setelah kita melakukan pembongkaran dan saatnya kita melakukan tahap pefittingan. Nah, jadi tahap fittingan ini paling penting sekali supaya hasil-hasil seperti ini lebih presisi. Dan sebelum kita melakukan pefittingan ataupun melakukan penyetingan, kita baiknya untuk di bagian plat dari kap mesin dan juga di bagian fender itu kita melakukan pengepoksian terlebih dahulu. Gunanya apa sih epoksi itu? Gunanya adalah untuk supaya memperkuat sebelum kita melakukan pengecatan, jadi supaya catnya ini pun juga meresap lebih kuat lagi. Dan pada saat kita melakukan epoksian, penyetingan, dan nanti kita masuknya di tahap pendempulan. Nah, kalau untuk melakukan pendempulan ini adalah kita melakukan pendempulan tipis-tipis aja, dan kita hanya untuk memperjelas di bagian nat-nat rodanya dari nat fender ya. Jadi kita untuk melakukan pendempulan itu fungsinya seperti itu. Dan di sisi lain juga kita melihat dan juga memeriksa apakah ada beberapa bagian spare part yang ada bergelombang atau tidak. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, nanti setelah kita melakukan penyetingan untuk di bagian depan semua, lalu untuk di bagian belakang. Nah, kalau untuk di bagian belakang adalah pergantian di bagian bagasi yang di bagian atas. Jadi kalau untuk Land Cruiser dia memiliki dua bagasi, yang ada di atas dan juga di bagian bawah. Nah, yang kita ganti adalah di bagian atas dan kita gantikan dengan bagasi yang model terbarunya guys.
Nah, setelah kita melakukan pembongkaran, semua sudah, kita melakukan penyetingan juga, dan setelah kita melihat juga, kondisi bodi mobil ini memang sudah ada beberapa yang sudah selesai dicat sebelum dimasukkan ke bengkel kita. Karena nanti kita akan lebih repot lagi untuk melakukan pengecatan supaya untuk menyamakan dari cat asli dengan cat yang lama. Artinya apa? Spare part yang kita ganti adalah dari kap mesin dan juga di bagian fender. Nah, otomatis pasti nanti akan perubahan-perubahan warna dari cat lama dengan cat baru, yaitu mendekati dengan bagian pintu. Nah, setelah kita konsultasi dengan si pemiliknya supaya hasilnya lebih matching, karena si pemiliknya menitipkan pesan kepada saya, setelah keluar dari bengkel ini pengennya benar-benar keluaran dari seperti showroom, pengennya benar-benar rapi sekali. Nah, jadi saya menyarankan untuk melakukan pengecatan ulang, dan ini sudah selesai kita melakukan pengecatan ulang, barulah kita masuk di tahap perakitan, dari perakitan headlamp, fender, kap mesin, dan juga bumper yang kita pasangin dengan lem gen ini untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang, kita melakukan pemasangan di bagian bagasi belakang, di bagian bumper, serta di bagian stop lamp belakangnya, guys. Oke, guys, saatnya kita menjelas lebih detail lagi ya. Tadi saya sudah melihat menjelaskan juga untuk semua, bukan melihat, guys, menjelaskan semuanya yang sudah kita melakukan pengupgradean seperti ini. Dan kita akan menjelaskan untuk di bagian eksteriornya dulu, di bagian depannya dulu deh ya. Nah, yang pertama adalah kita menggantikan dengan model yang versi lem gen. Nah, ya. Jadi lem gen ini salah satunya adalah ciri khas, yaitu dia ada seperti ukiran di grillnya seperti ini. Ini lebih mewah lagi. Selain itu juga memang konsep konsep untuk mobil versi body kit lem gen ini lebih kelihatan
padat ya, lebih kelihatan berisi. Jadi memang wih, cocok banget. Tapi satu syarat, kalian harus mengaplikasikan dengan di bagian headlamp menggunakan versi yang Tri-Pro-G seperti ini. Nah, tadi sudah melihat kan untuk welcome-nya seperti apa. Jadi yang versi yang hatchback seperti ini, dia ada DRL-nya, yaitu satu di atas ini, model L ya. 1, 2, 3, dan selain itu juga di bawah ini sudah ada juga. Dan selain itu juga fungsi sennya juga sudah running, nanti kita akan tes. Dan untuk lampu ini benar-benar terang banget, karena ini untuk lampu dia menggunakan versi yang Pro-G yang LED punya. Jadi tidak menggunakan versi yang sebelumnya menggunakan model bohlam yang ada balasnya, tidak. Ini sudah modelnya dengan versi yang Tri-Pro-G, yang dimana ada Pro-G setiap lampunya. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian juga. Untuk nyalanya seperti ini guys, ya, untuk nyalanya terang banget tuh. Kalau untuk lampu sen, saya akan menyalakan lampu hazard. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar mewah banget. Kalau untuk fog lamp, coba ini fog lampnya sudah hidup apa belum nih? Belum, saya akan menyalakan. Sudah nyala tadi. Nah, seperti itu. Kalau untuk lampu fog lampnya, jadi untuk di bagian depan ini, wah, pasti kalian akan terkesima untuk melihat depannya seperti ini, karena dijamin lebih mewah luar biasa. Kenapa saya menyarankan untuk versi yang mengupgradein lamp gen ini harus digantikan dengan headlampnya? Karena gini, kalau untuk versi yang headlamp yang standarnya, yang versi yang facelift itu kan dia banyak ornamen-ornamen kromannya, hampir semua dia modelnya kroman. Jadi dia nanti akan kelihatan rame, karena ini semua dia body kitnya itu sudah banyak aksesoris-aksesoris kroman seperti ini. Aduh, panas banget guys. Ya, seperti itu. Kalau untuk di bagian lampu, jadi kalian harus diganti dengan seperti ini, karena ini ada berwarna hitamnya di bagian dalamnya. Jadi saya jamin pasti lebih mewah seperti ini. Kalau untuk warna putih, ya, sangat sempurna sekali setelah melakukan pengupgradean. Dan di bagian bumper ini adalah salah satu ciri khas Limgen mengeluarkan body kit, dia ada lampu DRL seperti ini berwarna blue ice, sangat mewah. Nah, lanjut ke sini dulu. Untuk di bagian velg juga sudah kita ganti menggunakan velg yang terbaru seperti ini. Nah, ini wajib ya, supaya hasilnya pun juga lebih kelihatan looknya mewah. Kalau misalkan nggak diganti velg, kayaknya kurangnya, kayak ada something kurang gimana gitu. Nah, selain itu juga nih, untuk yang tadi saya jelaskan dari nut-nut seperti ini, nah, ini harus kita perhatikan ya, dari nut fender ke bumper, lalu ke sini, lalu dari nut fender ke bagian pintu. Nah, ini juga harus sama ya, dan semua ini juga presisi, tidak ada yang lebih ataupun kurang. Begitu juga di bagian fender dengan di bagian pilar ya, sangat sempurna. Dan juga di bagian seperti ini, nah, ini benar-benar hasilnya sempurna. Dan mobil ini juga sudah kita coating ya, sudah kita nano coating menggunakan dua layer, kita mengaplikasikan, jadi benar-benar lebih kinclong, laler, apa, nyamuk, semut, semua kecoa nempel ke sini, ke pleset guys. Oke, lanjut. Nah, sini saya akan menjelaskan sebentar. Nah, kalau misalkan kadang-kala kita juga banyak lebih beresiko untuk melakukan pengecatan. Nah, pengecatannya yang biasa lebih resiko adalah dari, karena ini kita ganti dengan di pintu itu berbeda. Ini khusus warna putih ya. Kalau warna hitam masih enak lah, karena kita bisa bantu poles, bisa kita bantu pemolesan sampai maksimal. Biasa itu nggak kelihatan belang. Tetapi kalau misalkan putih, dimanapun warna putih seperti ini akan lebih kontras. Makanya itu ini sudah kita melakukan repaint, jadi warnanya pun juga serasi, tidak ada warna-warna belang-belangnya. Begitu juga seperti ini. Tapi kalau misalkan kemarin ini tidak kita cat ulang, nah, ini akan menjadikan PR akan lebih lama. Nah, kita pasti akan berkonfirmasi dengan si pemiliknya. Mau nggak mau di bagian pintu harus kita cat, karena sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan di bagian pintunya ini, baik kiri dan juga kanan, itu sudah selesai di melakukan pengecatan ya, seperti itu aja. Lalu di bagian interior, nah, kita intip nih bagian interior. Exterior sudah ganteng, sudah mewah. Bagian interiornya apa aja? Nah, langsung kita lihat, kita review di bagian interiornya.
Oke guys, jadi kemarin di bagian interiornya itu banyak dok yang ya sudah rusak-rusak, kulitnya sudah tidak sempurna, dan ini sudah kita ganti menggunakan versi yang jok. Seperti biasa kita menggunakan bahan microfiber yang berbahan premium. Nah, jadi lebih mewah, lebih sempurna. Nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasilnya. Nah, selain itu juga kita ganti di bagian terutama di bagian head unit. Nah, head unit ini kita ganti menggunakan versi yang model Tesla seperti ini. Nah, jadi semua fitur ya ada di sini, dan ini bisa ada voice berbicara. Jadi saya akan membuka YouTube. Buka YouTube. Nah, langsung open YouTube, guys. Jadi ini adalah versi yang terbaru untuk di bagian head unit Tesla di mobil Land Cruiser seperti ini. Nah, selain itu juga semua beberapa fitur ya, seperti AC, ini dinyalainnya lewat fitur-fitur di sini, guys. Nah, coba saya setel dulu untuk AC. Nah, nyala AC-nya, saya hidupin deh biar saya juga agak adem nih, agak lumayan panas. Nah, selain itu juga kita ganti di bagian setir ya. Setir kita ganti dengan versi yang terbaru supaya lebih kelihatan mewah, dan selain itu juga pada saat kita berkendara juga itu lebih enak, dan selain itu juga ya pokoknya memiliki beberapa fitur-fitur lainnya. Beh, panas guys. Oke, selain itu juga lebih mewahnya lagi apa? Untuk mobil-mobil sekarang pasti kalian melihat yaitu speedometer sudah pasti digital. Nah, supaya lebih mewah lagi, speedometernya kita jadikan digital seperti ini, guys. Nah, coba dilihat, karena ini ada beberapa fitur yang lumayan menarik bagi saya, yang dimana fitur-fitur ini adalah ada perubahan seperti model-model RPM dan juga kilometernya. Nah, ini saya ganti, ini kan yang pertama ada klasik. Nah, klasik seperti ini. Kedua ada sport yang tadi. Lalu ada off-road. Nah, jadi benar-benar lebih mewah banget dan lebih sempurna untuk di bagian speedometernya. Dan untuk lebih detail lagi di bagian interiornya seperti ini, kalian simak untuk video berikut ini, guys. Itu tadi di bagian interior gimana, guys? Benar-benar mewah banget kan? Jadi untuk di bagian eksterior dan juga interior, si pemiliknya, si kokonya mempercayai bengkel saya. Sekali lagi saya mengucapkan thank you so much telah mempercayai bengkel kami. Dan untuk di bagian belakang kita akan mereview. Nah, untuk di bagian belakang ini, jadi untuk di bagian belakang kaca ini kita pindahkan dari yang menempel di bagasi lama, kita pindahin ke bagasi yang baru karena ini bagasi baru. Dan untuk penyetingan-penyetingan yang harus kita perhatikan adalah kerapian seperti ini, guys. Ya, kerapian-kerapian dari sini. Ini benar-benar harus sinkron, baik kiri dan juga di sebelah kanan. Dan untuk di bagian pengecatan, nah, pengecatan pun juga kita menggunakan material cat yang berkelas premium. Jadi kita menggunakan bahan cat yaitu dari Space Shaker, yang pasti hasilnya benar-benar tahan lama dan juga hasil white look. Dan yang pasti akan, ya kita lebih puas lah untuk melakukan pengerjaannya. Jadi kita tidak melakukan pengecatan itu tidak menggunakan bahan yang sembarangan. Jadi kita selalu menggunakan cat-cat yang premium. Jadi semua mau mobil apapun di bengkel kita selalu kita menggunakan material cat yang dari Speed Shaker tersebut. Nah, untuk di bagian belakang ya, ini kita menggantikan di bagian bumper yang tadi awal saya jelaskan. Lalu juga di bagian ditambahin body kit add-on ya. Untuk add-on yang lim gen seperti ini dia ada di bagian tengahnya, dan juga dia ada sirip di bagian samping sini, guys. Itu tambahannya. Dan untuk semua pemasangan di bengkel kita itu selalu presisi, guys, ya, dijamin untuk segi-segi pemasangan seperti ini presisi. Dan untuk di bagian stop lamp
supaya lebih mewah lagi, kita tambahkan dengan di bagian stop lamp menggunakan versi yang aftermarket seperti ini. Nah, ini sangat menarik nih guys untuk di bagian stop lampnya. Saya akan menunjukkan kepada kalian untuk nyalanya seperti apa. Ya, mungkin yang baru pertama kali menonton video kami kali ini, sebenarnya kita sudah beberapa kali untuk melakukan perubahan yang menggunakan versi stop lamp seperti ini. Nah, kita akan menyalakan. Oke guys, jadi dia ada seperti instrumennya dulu untuk di bagian lampunya. Ini sih mewah banget nih sih guys, pokoknya benar-benar mewah abis untuk di bagian stop lampnya. Ya, jadi stop lampnya seperti ini, jadi sangat mewah banget. Kalau untuk fungsi remnya, pada saat fungsi rem nyalanya seperti apa, saya akan memberikan kepada kalian yang mungkin tertarik untuk melakukan pengupgradean menggunakan versi stop lamp seperti ini. Nah, ini pada saat pengereman, lalu pada saat kita mundurin seperti ini guys. Ya, jadi seperti itu nyalanya, dan untuk lampu sen juga pastinya dia ada lampu sen running-nya. Nah, ini ada yang ketinggalan juga yang belum kita buka, yaitu di bagian seal plate-nya. Seal plate kita ganti menggunakan versi baru. Nah, ini masih baru banget, coba dari sana. Ini sih benar-benar enak banget kita bongkar. Nah, ini masih baru banget. Copot. Nanti bekas lem-lemnya kita akan bersihin. Nah, kita biasa membongkarkan seperti ini terakhir ya. Nah, sudah hasilnya sempurna, dan juga di bagian emblem kita menggunakan versi emblem yang terbaru. Dan pokoknya mobil ini benar-benar sudah rapi dan juga sudah perfect semuanya. Kita masih ada project lain guys sebenarnya guys di bengkel kita. Yuk kita intip. Kita masih ada dua Land Cruiser lagi ya. Karena akhir-akhir ini banyak banget kita maraknya sedang melakukan pengupgradean untuk mobil Land Cruiser ya. Di sini ada Land Cruiser dari Kendari nih. Ya, ini dari Kendari, kita juga lagi melakukan progres pemolesan di bagian kap mesin untuk mobil Land Cruiser di sana, guys. Ya. Dan kalian bisa lihat itu papan adalah jadwal-jadwal kita pengerjaannya. Itu udah full, guys. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean lebih baik hubungin nomor yang ada di deskripsi dan juga kontak juga. Mau pengupgradeannya mau kapan, nanti kita bisa atur schedule-nya dengan tim kami. Oke, sekian dulu untuk melakukan pengupgradean mobil Land Cruiser seperti ini, menjadikan versi yang limgen. Wih, ini saya sih kayaknya enak banget gitu loh. Jadi saya juga salah satu suka dengan versi yang limgen ini. Jadi lebih gimana guys ya, saya ada rasa kebanggaan sendiri untuk melakukan modifikasi mobil orang. Tentunya setiap mobil masuk ke bengkel kami, saya selalu berperan penting, yaitu mobil ini adalah milik pribadi saya. Jadi dari segala quality control ya, hal-hal seperti itu, jadi saya benar-benar mengontrol pribadi sendiri. Jadi supaya hasilnya itu juga puas. Artinya apa? Kalau misalkan dari mata saya melihat ada beberapa insiden yang kurang-kurang dari QC-nya, nah hal-hal seperti itu yang kita ambil tindakan untuk melakukan pemberesan supaya keluar mobil dari bengkel ini hasilnya sempurna guys. Oke, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya. Kita masih ada beberapa tadi ya yang mobil yang kita akan nunjukin, dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. Thank you guys.